Hai teman-teman, ketemu lagi sama channel Afika Ciprut. Di video kali ini aku mau bikin fidget toys berupa telur mainan. Jadi bahan yang kita butuhkan yaitu balon kecil ukuran 5 inci berwarna kuning seperti ini, serta balon bening ukuran 12 inci. Kita juga butuh botol kosong dan juga air. Ayo lanjut videonya. Pertama-tama kita potong dulu botol kosongnya seperti ini. Botol kosong ini nanti digunakan sebagai corong ya. Setelah itu kita isi balon yang berwarna kuning dengan air. Kita isi sedikit aja, soalnya balon kuning ini nanti kita jadikan sebagai kuning telurnya. Lalu kita ikat balon kuningnya ini hingga membentuk bulat. Soalnya kan ini nanti kan jadi kuning telur, jadi harus kita bentuk bulat. Lalu kita gunting sisa balon kuningnya hingga rapi. Sekarang tinggal kita masukkan kuning telurnya ke dalam balon bening. Jadi seperti ini, memang agak susah, makanya kita butuh corong tadi yang kita bikin dari botol kosong. Jika balon yang kuning sudah masuk, sekarang tinggal kita isi dengan air. Kita isi dengan air secukupnya saja ya. Sekarang tinggal kita ikat balon beningnya dan kita rapihin nih bagiannya dengan gunting seperti ini. Jika sudah, berarti telur mainannya sudah jadi. Wah, ini mirip banget ya dengan telur mainan yang kita beli di online shop. Bagus dan bisa kita mainin juga. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong untuk di subscribe ya. Jangan lupa like juga, serta share ke sosial media teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.